Lesti Kejora dan Rizky Billar diketahui hadiri acara Gladia Resik hari ini. Tak hanya kedua orang tua Baby L saja, Leslar juga ditemani oleh sederet artis dan penyanyi papan atas lainnya, salah satunya Agnes Monica. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar merupakan salah satu pasangan suami istri artis yang menjadi bintang tamu dalam acara super megah dan meriah, yakni Karnaval SCTV yang ke-32. Acara tersebut digelar mulai Sabtu malam, tepatnya 13 Agustus 2022 yang akan disiarkan secara live di stasiun televisi SCTV dan kanal YouTube SCTV sendiri. Dalam acara spektakuler tersebut, Karnaval SCTV yang ke-32 juga dihadiri oleh sederet artis dan penyanyi papan atas lainnya seperti Noah, Iwan Fal, Rosa, Deddy Mizwar, Raisa, Kangen Band, BCL, Afgan, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, JKT48, Yofi Widianto, Elma, Denny Caknan, Kahitna, Triswaka, dan sederet artis top lainnya. Acara yang diselenggarakan oleh stasiun SCTV tersebut akan dipandu langsung oleh para presenter kondang tanah air seperti Raffi Ahmad, Omes, Astrid Tiar, dan Prilly Latuconsina. Yang tak kalah menariknya lagi, acara Karnaval SCTV yang ke-32 juga menghadirkan penyanyi top dari luar negeri yang berkebangsaan Inggris, yaitu Annie Mary. Tentu saja, acara tersebut akan jauh lebih heboh dan meriah dengan kedatangan penyanyi Hollywood tersebut. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan banyak terima kasih.